Nah, ini tempat-tempat yang mustajab. Kita boleh dia mohon kat padang bola. Boleh dia berdoa, tak ada masalah. Mana dekat Formula One tu. Orang putih dengan satu tali tu. Dengan sebab dalam tu. Waktu tu suruh berdoa. Mam, baca doa selamat, mam. Imam pun ni. Imam pun angkat tangan. Tempat tak sesuai. Mana? Dekat hotel. Mana? Dekat lobi-lobi yang campur dengan maksiat. Lepas doa buat maksiat. Tak. Tempat tak sesuai. Tak boleh tak kalau baca doa. Mana? Tempat dia tak ada. Tanya tu. Kat mana tuan nak baca doa? Tak, kami nak panggil ustaz kat Formula One ni nak. Dia orang nak F1 ni, nak tumbuh kereta ni. Minta ustaz doa selamat lah dekat situ. Ah, kat situ tak payah. Engkau je lah. Aku doa pun tak ada manfaat pun. Sebab tempat tak kena. Nah. Mana? Dia kata, Tuhan dia kata dekat hotel lah. Dekat ruang lobby hotel tu. Kita nak buat majlis lah. Sikit nak meraihkan. Siapa yang tentang? Tengoklah. Kita nak main doa dia tentang. Ustaz-ustaz tu pun satu bab dia pun. Betul imam dia pun. Nah. Asal panggil berdoa, laju dia berdoa. Bawa ketenang lah dulu. Tempat kena kira. Nah, tempat berdoa tu kena pastikan. Tak boleh campur tempat-tempat maksiat. Kita berdoa maksiat ke situ. Sini berdoa, situ buat maksiat. Cepat, tak tentu. Lepas tu dia kata tak makbul. Yang ketiga, benda yang dipohon. Apa benda yang nak mohon? Mesti ada benda yang nak diminta. Tengoklah bersesuaian dengan syarak ke tidak. Diminta. Jangan main minta. Ada satu budak yang nombor ekor. Ustaz, mana tadi mimpi je tadi. Mimpi bang. Mimpi di nombor Ustaz. Yang nombor ni. Dia tunjuk kat saya lah. Kenal tak Ustaz? Tak. Ni mimpi ni Ustaz dia kan? Jadi Ustaz telah buat doa Ustaz dia kan? Mudah-mudahan kenal nombor Ustaz. Mudah-mudahan kena. Kau mimpi apa? Mimpi nombor Ustaz. Keluar satu-satu Ustaz. Ni bukan bohong Ustaz. Tapi tak? Ustaz doa lah. Dia kata mana tahu rezeki saya pun ni. Tuhan nak bagi rezeki ni. Bukan tentu Ustaz. Pandai pun dah tu. Ustaz tolong. Tapi semayang baru entah.
nombor dia.